Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan fans-fans kecil channel kita. Nah, straight to the point. Hari ini isu kita sedikit sensitif, tapi perlu kita ketengahkan supaya generasi muda kita faham apa yang sebenarnya berlaku kepada negeri kita yang tercinta, negeri Sabah. Hari ini saya akan mendedahkan rahsia, ya, rahsia kemasukan Sabah ke Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Bapa Kemerdekaan kita mengumumkan gagasan pembentukan Malaysia di Hotel Adelphi pada tahun 1961, satu pertimbangan sudah dibuat. Alasan yang digunakan adalah pengembangan sayap PKI. PKI itu kalau bahasa kita PKI lah. PKI itu bermaksud Partai Komunis Indonesia. Nah, dalam senario politik Indonesia pada masa itu, Presiden Soekarno berhadapan dengan poros Nasakom. Poros Nasakom bermaksud Nas Nasionalisme, A Agama, Kom Komunisme. Jadi poros Nasakom ini digunakan oleh Presiden Soekarno untuk mengamankan keadaan di Indonesia yang agak rusuh selepas tragedi Gestapo 30 September, ya, kejadian Gestapo 30 September. Jadi tidak dapat tidak Presiden Soekarno harus menerima penerapan komunisme dan sayapnya berkembang di Indonesia melalui beberapa kader-kadernya seperti Semaun, beberapa lah orang bilang kader-kader komunisme yang ada di Indonesia pada masa itu. Jadi ini yang dibimbangkan oleh pihak British. Jadi alasan ini telah digunakan oleh Tunku Abdul Rahman untuk memujuk British menubuhkan sebuah Suruhanjaya untuk mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura. Bagi Singapura itu isu yang lain. Ya, isunya adalah dia sebuah negara kecil, pergantungannya hasilnya kurang, dia perlu masuk ke sebuah union atau federation yang besar. Tapi untuk KS Sabah dan Sarawak, sebenarnya kita mampu merdeka sendiri. Mungkin agak lambat, rencananya mungkin tahun 1965 atau 1967 adalah rancangan kemerdekaan Sabah dan Sarawak untuk mendraft perlembagaan Sabah dan Sarawak. Tapi sebelum hal ini terjadi, Tuanku Abdul Rahman cepat-cepat menggunakan alasan perkembangan PKI di Indonesia dan ancamannya yang mungkin masuk ke Borneo sebagai alasan untuk gagasan pembentukan Malaysia. Nah, tuan-tuan dan puan-puan fikirkan sendiri. Persekutuan Tanah Melayu sudah merdeka. Diorang boleh buat negara diorang seperti sebuah negara, ya, pada waktu itu. Negara kita juga lah sekarang. Tapi kita bercakap tentang konteks Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Tapi kenapa pula sibuk-sibuk dia mau ambil Sabah Sarawak? Kalau kamu lah sudah kawin, sudah ada rumah, sudah keluarga bagus, apa pasal lagi mau skandal ke sana apa sini, kan? Kenapa? Coba pikirkan. Mesti ada sebab-sebab yang lain. Nah, dalam hal ini, dalam kes Sabah Sarawak, alasannya yang sebenar-benarnya adalah hasil bumi. Hasil bumi. Karena pada tahun 1960-an syarikat North British Crude Oil dan syarikat-syarikat Shell sedang menjelajah telaga-telaga minyak di pesisir luar pantai-pantai Borneo, dan didapati bahwa negeri kita mempunyai reserve minyak yang kau-kau banyak. Jadi inilah alasan yang digunakan oleh kepimpinan Persekutuan Tanah Melayu pada masa itu. Dan British pula, British bukanlah bodoh, tapi disebabkan British tidak mau perkembangan komunis berkembang dengan begitu cepat, maka mereka setuju dengan saranan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Padahal rahasia sebenarnya Presiden Soekarno, dia cuma tidak mau ada neokolonialisme. Dia tidak mau ada neokolonialisme. Presiden Soekarno sendiri pernah mengisytiharkan, kami sangat mencintai kemerdekaan, tapi kami lebih menikmati perdamaian. Kalau dari dulu Presiden Soekarno memang ada rancangan untuk mendapatkan Sabah dan Sarawak, dia sudah bikin. Sebab apa? Untuk berperang Indonesia ini tidak ada problem.
Lihat apa yang terjadi semasa Perang Papua, ya, Perang Irian Jaya. Presiden Soekarno melancarkan Trikora, Tri Komando Rakyat. Tri Komando Rakyat bermaksud tiga arahan untuk rakyat. Trikora. Trikora pada masa itu dilancarkan untuk nasionalisme Indonesia memenangkan Papua yang dianggapnya sebagai sebagian dari wilayah dia. Tapi ada alasan ekonomi juga lah, kan? Biasalah Pak, pimpin-pimpin masa dulu-dulu. Tapi untuk ganyang Malaysia yang dilancarkan oleh Soekarno selepas pembentukan Malaysia pun sekali lagi Presiden Soekarno melancarkan Duikora, yang tadi Trikora, yang ini Duikora, dua komando rakyat. Ya. Alasannya adalah untuk melemahkan semangat neokolonialisme. Menurut Soekarno, pembentukan Malaysia adalah neokolonialisme baru yang mana Sabah Sarawak akan menjadi sebagian daripada dominion British, lagi sekali dia bilang. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita fahamlah dari awal tujuannya negeri kita ini adalah untuk mau dirompak bah sebenarnya. Mau dirompak. Hah? Karena harus diingat di awal-awal pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka 57, apa hasil yang ada di bumi semenanjung? Coba saya tanya. Getah belum ada, sikit saja. Kelapa sawit belum ada sama sekali. Apalagi minyak di Terengganu orang belum melumbung. Hah? Minyak di Sarawak semasa British sudah ada. Hah? Tidak ada hasil. Kilang-kilang? Masa itu Malaysia belum jadi sebuah negara perindustrian. Jadi kilang-kilang yang banyak di semenanjung sekarang, modalnya, keyakinan pelabur yang ada itu modalnya adalah Sabah dan Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pertanyaan saya, kenapa, pertanyaannya mungkin kenapa saya mengutarakan hal ini? Supaya kita semua sadar apa tujuan orang itu sama negeri kita. Dan sekarang supaya tuan-tuan sadar betapa pentingnya konteks Sabah for Sabahan itu. Biar hasil kita, kita yang merasakan, kita yang menikmati. Mau share-share tidak jadi masalah. Kita sudah satu negara. Mereka juga saudara kita. Mereka juga membuat banyak kebaikan untuk kita. Tapi agak-agak lah, Pak. Kan? Nah, fahamkan ini tuan-tuan. Sejarah ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.